Shalom Saudara sekalian. Ini memang masalah yang sangat pelik soal perceraian. Ada kasus di mana rumah tangga itu mengerikan Saudara. Suaminya gebukin istrinya bahkan mau membunuh istrinya. Tentu saja ini tidak diper dibenarkan menurut agama atau hukum sekuler sekalipun. Pembunuhan itu tidak boleh loh, Saudara. Ya. Jadi banyak orang Kristen tidak mengerti. Mereka pakai satu ayat bahwa Tuhan benci perceraian. Betul, Tuhan benci perceraian. Sebab Tuhan menginginkan suami itu bersatu selama-lamanya. Sampai masuk surga dua-duanya. Kan begitu maksud Tuhan. Tetapi manusia mengeraskan hatinya. Makanya di zamannya Musa, Musa memberi izin untuk bercerai bukan berarti Tuhan menginginkan perceraian, bukan. Tuhan benci perceraian. Nah, dalam kasus tertentu di mana suami itu gebukin istrinya, tidak mau bertobat, mau bunuh dan seterusnya. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan buat semua kita. Apakah istri ini milik dari suami? Apakah suaminya punya hak mutlak hidup istrinya itu? Tentu tidak. Kita harus ingat bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Jadi, kalau suami sebagai kepala istri tidak bisa berfungsi sebagai suami, bahkan ingin membunuh, maka posisi suami ini sebenarnya bukan suami. Ia melanggar hukum Tuhan. Perhatikan itu, saudara. Ia melanggar hukum Tuhan. Makanya, seorang istri harus selalu dekat sama Tuhan. Jika suaminya tidak melakukan tugasnya sebagai suami. Yaitu, mengasihi istrinya seperti mengasihi diri sendiri. Maka, sebenarnya ini sudah bukan suami. Ini suami yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka, seorang istri menjadi milik Tuhan langsung. Apa artinya? Artinya, dalam kondisi tertentu, cerai itu diizinkan, seperti zamannya Musa. Karena manusianya mengeraskan hati, bukan karena Tuhan mengizinkan perceraian, bukan. Makanya. Saya sering bicara dengan anak muda, kalau cari jodoh hati-hati supaya tidak salah pilih. Salah pilih nanti bisa tidak cocok dan berakhir pada perceraian. Itu tidak baik di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin.